yang namanya urusan kemanusiaan tidak pernah akan ada habisnya. Kenapa? Karena dunianya masih ada. Selama manusia ada, masalah kemanusiaan tidak akan pernah berhenti. Untuk itu, ayo kita terus pelihara niat baik untuk terus berbagi, terus peduli, terus simpati, karena masih banyak orang-orang di bawah kita yang membutuhkan. Yakin dan percaya, ketika Allah memberikan rezeki, ada sebagian rezeki orang lain. Baik sahabat TDW Channel dan hamba Allah yang di Malaysia, alhamdulillah titipan sudah sampai, sudah kita terima senilai 2 juta dan ini akan kita berikan yang pertama kepada ibunya Putri. Ini teh titipan dari hamba Allah dari Malaysia. Terima kasih Pak, alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HDW Channel, yang hari ini adalah hari Jumat, mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat, sekaligus hidupnya pada sehat, duitnya juga pada banyak. Mudah-mudahan sahabat HDW Channel dimanapun Anda berada senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya bersama tim HDW Channel berkunjung ke rumahnya Putri, salah satu anak yang difabel, yang kemarin kita posting dan kemarin kita liput bahwa ini orang memerlukan bantuan karena negara belum hadir di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah hari ini ada salah satu subscriber, ada salah satu ikhwan kita yang menitipkan amal sedekah jariahnya untuk orang-orang difabel sebanyak 2 orang. Dan insya Allah hari ini akan kita salurkan langsung kepada Putri. Dan saya sudah ada di rumah Putri. Mari kita langsung saja bersilaturahmi dengan ibunya Putri dan neneknya Putri. Teteh, punten, masih kenal? Teh, masih kenal? Mak kenal Teh Abdi? Kenalnya? Kenal di mana? Irah kenalan? Demek. Oh, demek gitu. Oke. Okay. Sahabat TDW Channel, inilah mamahnya Putri yang saat ini sebagai ibu pejuang. Dia single parent, mengurus anak yang sama Allah ditakdirkan menjadi difabel, artinya ya di bawah perlindungan Allah langsung. Mari kita ngobrol dengan Teh Angi ya. Teh Siti. Mari kita ngobrol dengan Teh Siti. Teh Siti, ini saya bersama HDW Channel hari ini bersilaturahmi ke Teh Siti. Yang pertama menyampaikan bahwa kita ya bahasa kerennya mungkin nengok, ngalongok gitu, bahasa Sundanya ngalongok, atau artinya kita melihat keadaan Putri setelah sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu kita kunjungi dan alhamdulillah Teteh, hari ini pun kita mendapatkan amanah dari orang baik, dari Malaysia, dari hamba Allah, untuk disampaikan langsung kepada Teteh sebagai bentuk keprihatinan, bentuk kasih sayang, bentuk kemanusiaan, dan sebagai bentuk amal baik. Mudah-mudahan Teteh bisa menerima. Insya Allah ini sebenarnya untuk 2 orang, tapi Teteh terima saja dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan ke depan ada hamba-hamba Allah, ada orang-orang kaya ataupun para pengusaha yang ingin berderma membantu kehidupan Teteh dalam merawat Putri. Amin. Baik Teh, mangga langsung. Baik sahabat TDW Channel dan hamba Allah yang di Malaysia, alhamdulillah titipan sudah sampai, sudah kita terima senilai 2 juta dan ini akan kita berikan yang pertama kepada ibunya Putri. Ini Teh titipan dari hamba Allah dari Malaysia. Bapak, terima kasih Pak, alhamdulillah ya Allah. Sudah bantuan buat anak saya. Alhamdulillah. Terima kasih buat yang sudah hamba Allah yang sudah ngasih, alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan mudah-mudahan ditambah rezekinya. Amin. Disehatkan keluarganya. Amin. Dimudahkan segala urusannya ya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih.
kasih. Baik, Teteh. Nyangka nggak Teteh dapat rezeki seperti ini? Nggak nyangka sama sekali ya. Ngarep-ngarep nggak? Ya, artinya nunggu-nunggu gitu. Iya, nunggu-nunggu, Pak. Ya, gitu. Oke, baik. Teteh sebenarnya ini bukan dari negara atau bukan dari siapa, bukan dari pejabat, tapi ini kalangan pribadi para pecinta HDW, para subscriber HDW yang peduli terhadap kehidupan Teteh untuk membantu Putri. Memang tidak besar, tidak bernilai, tapi insya Allah ini akan jadi pintu utama, ibarat apa ya, pemancing, sebagai pemancing. Mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk keseharian Teteh, keseharian mengurus Putri. Terus apa Teteh yang mau disampaikan kepada hamba Allah yang memberikan rezeki? Terima kasih buat hamba Allah yang memberikan rezekinya. Mudah-mudahan digantikan yang lebih, disehatkan keluarganya, dimudahkan segala urusannya. Ya, amin, amin, amin. Baik Teteh, saya tanya, Teteh biasanya dalam sebulan habis berapa untuk ngurus Putri, dari mulai popoknya, ya pampersnya, minyaknya, sabunnya, suka habis berapa? Ya nggak tahu kok, cuma banyak kan pampers tiap hari. Sehari pampers berapa? Pagi terus nanti sore, ganti pokoknya sore. Tiap hari gitu. Kan kalau nggak pakai pampers nggak bisa gitu, itu anak. Ya kan ngompol banyak cucian kan, nggak ada yang nyuci. Gitu. Iya. Teteh sehari-hari kerjanya apa? Ya nggak ada. Nggak ada kerja, cuma ngurus Putri aja, iya, gitu ya. Putri selama ini habis nggak, kalau sebulan sekitar 2 juta, 3 juta untuk ngurus Putri aja? Ya habis, Pak. Habis ya. Dari mana itu sumber uangnya? Ya dari ma yang ngandelin. Dari ma. Iya. Oke, okay. Jadi ngandelin pemberian-pemberian dari orang. Sementara suami ma sudah lama pergi gitu ya? Iya, nggak ada. Nggak ada tanggung jawab gitu ya? Boro-boro ngurusin dan segala macam. Teteh sekarang hidup sendiri untuk bertanggung jawab terus ngurusin Putri. Baik Teteh, kira-kira apa sih yang Teteh harapkan daripada orang-orang itu, daripada orang-orang baik itu, apa yang diharapkan? Ya mudah-mudahan dikasih rezeki yang lebih gitu, bisa ngasih gitu, bisa bantu gitu. Buat beli pempes sih, buat baik. Beli makanan, kan makanan juga dibeli. Makanan itu. Dan, jadi makanannya apa Putri itu? Sun. MPASI, ya, sun, kayak gitu ya. Oke. Okay. Energen. Soalnya dibeli kan gitu. Gak mau nasi. Oke. Okay. Baik Teh. Jadi sahabat ADW Channel, untuk kebutuhan sehari-hari mengurusi Putri itu ya lebih dari 3 juta dalam sebulan. Sementara Teh Siti ini nggak punya penghasilan, dia tidak bisa bekerja karena mengurusi orang di Pabal yang usianya masih kecil, memang seperti ini. Selama ini hanya mengandalkan kepada emaknya, emaknya juga seorang nenek-nenek, seorang yang sudah jompo, yang tidak berpenghasilan, gitu kan. Nah ini juga alhamdulillah beliau masih sehat, masih kuat, mudah-mudahan ini berkah bimbingan ibunya Teh Siti. Ini Teh Siti jadi kuat terus terus mau merawat Putri yang difabel itu. Saya rasa demikian sahabat ADW Channel, bahwa kami telah menyampaikan amanah dan menyampaikan titipannya dari orang baik. Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu, banyak rezeki, dimudahkan rezekinya sehingga mau berbagi. Intinya begini, yang namanya urusan kemanusiaan tidak pernah akan ada habisnya. Kenapa? Karena dunianya masih ada. Selama manusia ada, masalah kemanusiaan tidak akan pernah berhenti. Untuk itu, ayo kita terus pelihara niat baik untuk terus berbagi, terus peduli, terus simpati, karena masih banyak orang-orang di bawah kita yang membutuhkan. Yakin dan percaya, ketika Allah memberikan rezeki, ada sebagian rezeki orang lain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.